Pemirsa, jelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menyatakan persiapan terkait keperluan pelantikan sudah mencapai 95%. Pihaknya memastikan keperluan yang mencakup aspek sarana dan prasarana, sumber daya manusia hingga publikasi telah disiapkan secara matang. Ma'ruf mengatakan nantinya acara pelantikan akan digelar secara sederhana sesuai dengan keinginan dari Presiden terpilih Joko Widodo. Sejumlah persiapan seperti geladi kotor sidang paripurna MPR akan digelar pada siang tadi, sementara geladi resik berlangsung pada Sabtu 19 Oktober 2019. Sejumlah tamu negara seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga telah dipastikan hadir dalam acara pelantikan.